Beginilah proses pembuatan pembersih tangan atau hand sanitizer dilakukan mahasiswa dan dosen di Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Cairan yang sudah diolah menjadi hand sanitizer dimasukkan ke dalam kemasan botol yang kemudian diberi label khusus dari Universitas Mula Warman. Kendati demikian, untuk sementara waktu cairan pembersih tangan tersebut baru dibagikan untuk kalangan mahasiswa, dosen, serta sivitas akademik kampus. Dalam sehari, lab ini mampu memproduksi hingga 200 liter cairan spray pembersih tangan sesuai standar WHO dan 20 liter cairan pembersih tangan gel. Awalnya ini dilakukan lantaran isu penyebaran virus corona COVID-19 di tanah air hingga ke Samarinda, Kalimantan Timur. Akibatnya sebagian masyarakat panik. Masker dan cairan pembersih tangan sulit ditemukan di pasaran. Situasi tersebut membuat Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman berinisiatif memproduksi cairan pembersih tangan di lab Fakultas Farmasi. Nah, sekarang kita sedang mempersiapkan untuk memproduksi dalam jumlah yang lebih besar. Ini diperlukan ruangan yang jauh lebih besar juga. Jadi ini ruangan adalah salah satu ruangan yang digunakan untuk produksi dalam jumlah besar nanti. Jadi mudah-mudahan dalam 2-3 hari ini sudah bisa produksi menghasilkan beberapa produk hand sanitizer dari sini. Yang pertama kita prioritas dulu untuk kalangan terbatas, jadi satu dari fakultas sendiri karena memang kebutuhan sangat tinggi sekali. Kemudian permintaan dari universitas yang sudah masuk, jadi kami harus memenuhi dulu. Nah kalau memang ada sisanya atau tidak bisa, nanti kita akan coba juga adakan keluar. Spray yang standar WHO itu bisa minimal 200 liter per hari itu bisa. Kemudian untuk gelnya, untuk sementara yang maksimal itu baru 20 liter. Karena harus overnight dia, ini untuk pengembangan basis gelnya. Gitu. Jadi memang ini, dan sekarang alhamdulillah kami sudah siapkan semua. Mungkin 3 hari ke depan gelnya sudah siap. Gitu. 2 hari ke depan. Gitu. Rencananya dalam waktu dekat Fakultas Farmasi Unmul akan memperbesar lab produksi cairan pembersih tangan. Bahkan jika pemerintah mengajak Fakultas Farmasi Unmul untuk bekerja sama, maka akan memperluas cakupan pembagian hand sanitizer di luar lingkungan kampus. Ardi Wirya, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur.